Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah Maha Hidup. Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, dan Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Mengabulkan doa. Jutaan lidah, jutaan hati di Indonesia dan di luar negeri berdoa. Maka bergoncanglah arasy Allah mendengarkan doa itu. Bagi Allah jika kun fayakun. Alhamdulillah. Wahai umat Nabi Muhammad yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pemeriksaan pada hari ini sungguh sangat-sangat lembut, santun, suasana kekeluargaan, dan proses tetap berjalan dengan lancar. Setelah itu, pesan terakhir sebelum kami menandatangani bahwa Ustaz, kami mencintai para ulama. Demikian penyampaian. Kami insya Allah ada iman dan juga sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan dari pihak kepolisian mengkriminalisasi para ulama. Tetapi memang tetap walau demikian, kita tetap punya kewajiban menjaga, mengawal para alim ulama kita. Sebab di balik itu semua, pemerintah, polisi, TNI, seluruh unsur-unsur yang ada dari rakyat Indonesia ini wajib bersinergi dari semua niat-niat buruk yang kemungkinan berniat untuk menghabisi kedamaian, ketenteraman, dan ketenangan serta persatuan kita di Indonesia. Jadi kepada seluruh kita, seluruh kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah se-Indonesia, dimanapun saja, tetap kawal para ulama-ulamanya di setiap provinsi. Apalagi ulama-ulama kita yang berskala nasional dan internasional. Dan satu lagi diingat, bahwa pemerintah kita ini mesti dirapati, jangan dijauhi atau dimusuhi. Itu yang diinginkan musuh kita bersama. Ya, paham semua yang saya maksud? Ya, ulama tidak boleh terpancing menjadi provokator. Sebagaimana pemerintah juga jangan sampai ada yang berhasil menunggangi mereka sehingga membenci ulama. Sekali lagi, ini yang diinginkan musuh-musuh bersama kita. Saudara-saudariku yang kami muliakan, alhamdulillah kabar baik ini tidak lepas daripada doa Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh tim advokat yang mendampingi saya, kepada seluruh tokoh-tokoh dan ulama yang membangkitkan gairah umat untuk cinta dan melindungi para ulama, kepada seluruh saudara-saudaraku siang malam aktif memperjuangkan hak-hak umat, hak-hak ulama. Semoga Allah melindungi, memuliakan Bapak Ibu semua. Semoga Allah mencintai Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat sekali lagi pesan terakhir saya. Polisi bukan musuh, tentara bukan musuh, pemerintah bukan musuh, tapi ada kekuatan jahat yang kita sama-sama tahu di belakang itu yang ingin kita semuanya beradu dan berantem sesama kita. Kita tidak boleh terpancing. Setuju? Setuju. Takbir. 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 Nasihat terakhir saya kepada semuanya, mohon sekali lagi kawal guru-guru kita seperti Ustaz Abdul Somad, seperti Ustaz Adi Hidayat, seperti Ustaz Bakhtiar Nasir, seperti A.A. Gim, Arifin Ilham, seperti Felix Siong, apalagi Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Syihab.
Allahu Akbar. Kita berdoa. Kita ambil beberapa menit untuk berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepadamu ya Allah, bahwa doa-doa kami di seantero penjuru Indonesia ini engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah, ternyata di kepolisian ini kami telah dapat bukti masih banyak orang-orang beriman yang takut kepadamu ya Allah. Masih banyak orang-orang baik yang takut kepadamu ya Allah. Dan dengan itu kami bertekad bahwa kami tidak ingin diadu domba sesama kami. Ya Allah, jagalah para alim ulama kami di seluruh Indonesia ya Allah. Ya Allah, jagalah seluruh kiai-kiai kami, habib-habib kami, dai-dai kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, satukanlah barisan para ulama dan ahlus sunnah wal jamaah. Ya Allah, selamatkanlah Indonesia tercinta kami ya Allah. Selamatkanlah NKRI tercinta kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah Islam menjadi pemenang kembali ya Allah. Jadikanlah bendera-bendera Islam berkibar di seluruh dunia ya Allah. Jadikanlah masa-masa jaya Islam yang dijanjikan Rasulullah terwujud di masa hidup kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, jadikanlah seluruh kami di matamu para pejuang-pejuang dunia akhirat. Jadikanlah seluruh kami di matamu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan syahid di akhir hayat. Jadikanlah setiap kami atas apapun yang telah kami korbankan, harta, waktu, tenaga, kemampuan, seluruhnya pemberat timbangan amal soleh kami di akhirat kelak. Ya Rabbal Alamin, berkahilah persatuan kami, berkahilah gerakan kami, berkahilah perjuangan kami. Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman Rahimin, ya Mujib As-Sailin, ya Qadhi Al-Hajat, ya Rafi' Ad-Darajat, ya Sami' Ad-Dawat. Sungguh la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur, kami akan tambahkan kepadamu nikmatku. Maka kami bersyukur kepadamu ya Allah. Tambahkan nikmat untuk kami. Tambahkan nikmat darimu untuk kami semua. Beri Islam kejayaan kembali di Indonesia ya Allah. Berilah Islam kembali berkuasa di Indonesia ya Allah. Kami ingin buktikan bahwa apapun agama, apapun bendera, insyaAllah aman di bawah payung Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lindungilah Pancasila, lindungilah Undang-Undang Dasar 45. Jadikanlah kami semua rela berkorban demi tanah air dan bangsa yang tercinta ini ya Allah. Jadikanlah kami seluruhnya mendarah daging ke hati kami, ke jiwa kami, segala tuntunanmu yang berasal dari langit sana ya Allah, sehingga kami menjadikan hidup kami terbimbing, tertuntun dan terayomi di bawah indahnya Islam. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.